Cerita bermula dari seorang pengendali tanah yang dikejar oleh sekelompok prajurit negara api, karena ia telah mencuri gulungan kertas yang berisi tentang rencana serangan negara api. Kemudian ia menyerahkan kertas tersebut kepada temannya dan langsung membawanya kabur. Sedangkan ia merelakan dirinya sebagai tameng. Namun sial, ternyata rencana negara api tersebut sengaja dibocorkan oleh Sozan, yaitu raja dari negara api, karena mereka ingin menghancurkan 3 negara lainnya dan menjadi penguasa tunggal di dunia. My sights are set higher. It is our time. Jadi kita ulas sedikit tentang Avatar. Saat ini dunia dihuni oleh 4 elemen manusia, yaitu pengendali tanah, api, udara, dan air. Di mana semua elemen hidup damai di bawah penjagaan Avatar, yaitu seseorang yang sangat kuat karena menguasai 4 elemen sekaligus. Dan ketika sang Avatar meninggal, rohnya akan reinkarnasi dan menempati tubuh yang lain. Namun, semenjak kematian Avatar yang terakhir, Avatar baru yang diramalkan akan muncul dari negara pengendali udara tidak muncul juga. Sehingga negara api memanfaatkan situasi ini untuk menyerang pengendali udara. Sekarang kita masuk ke inti ceritanya, yang berfokus pada seorang bocah dari negara pengendali udara bernama Aang. Sebenarnya, Aang merupakan calon avatar selanjutnya. Namun karena ia masih terlalu kecil, sang guru pun belum memberitahunya. Tapi karena kebutuhan yang mendesak akan serangan dari negara api, sang guru pun memberitahu hal tersebut kepada Aang. Dan namanya juga anak kecil yang baru berumur 12 tahun, mendengar beban dan tanggung jawabnya yang besar sebagai avatar, ia pun berniat kabur dengan bison terbangnya yang bernama Appa. Hey Appa, couldn't sleep either, huh? I don't want the responsibility. Namun di tengah lautan mereka berdua terkena badai ganas hingga mereka tenggelam, dan dengan refleks Aang mengeluarkan kekuatan avatarnya hingga membentuk bola es untuk melindungi mereka. Sedangkan, di lain tempat, pasukan negara api tengah menyerang negara udara dengan brutalnya. Negara api melakukan serangan bersamaan dengan festival meteor, di mana hal ini akan menambah kekuatan mereka, sehingga mereka berhasil menang dan tak menyisakan satu orang pun sehingga negara pengendali udara dinyatakan telah punah. Kemudian di satu tempat yang bernama Suku Air Selatan, terlihat seorang cewek bernama Katara yang sedang melatih jurus airnya. Dan ditemani oleh ketua kelompok air selatan bernama Sokka. Katara berlatih karena mendengar bahwa negara api akan menyerang negara mereka. Namun ketika di perjalanan, mereka tak sengaja menemukan bola es yang aneh dan tak biasa. Dan ketika Katara memecahkan bola es itu, keluarlah kekuatan misterius yang dibarengi dengan Aang yang telah membeku bersama bison terbangnya. Di lain tempat di tengah lautan, terlihat pangeran dari negara api yang bernama Zuko. Melihat kekuatan itu dari jarak jauh, ia mengatakan bahwa di sanalah kemunculan avatar. Namun, pendapatnya tersebut disangkal oleh pamannya yang bernama Iroh. Iroh mengatakan bahwa Zuko hanya berhalusinasi. Tapi Zuko tidak peduli dengan perkataan Iroh. Hal ini dikarenakan Zuko telah diasingkan oleh ayahnya dan dilarang pulang sebelum ia menangkap avatar. Sehingga ia berpikir bahwa inilah kesempatan untuk mengembalikan kehormatannya sebagai pangeran. Kembali ke Katara. Seketika Katara memutuskan untuk membawa pulang Aang. Sesampainya di desa, neneknya lah satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Aang adalah pengendali udara. Mereka semua pun terkejut.
Karena mereka percaya bahwa pengendali udara telah lama musnah. Beberapa saat kemudian Eng telah sadar. Dari obrolan dengan nenek Katara, diketahui bahwa Eng telah tertidur di dalam bola es selama 100 tahun. Karena terakhir festival meteor terjadi pada 100 tahun yang lalu, di mana negara api menyerang ketiga negara lainnya, dan disitulah negara pengendali udara dibasmi. Di sini Eng menyadari bahwa dirinya lah satu-satunya pengendali udara yang tersisa, dan saat ini telah berumur 112 tahun. Meskipun wajahnya tetap wajah bocah, dan ia juga menyadari bahwa seluruh keluarganya telah tewas. He is the last airbender. You are the avatar. Sore harinya, Eng menemani Katara berlatih mengendalikan air. The energy. Nice. I wasn't even really trying. Di saat itu, Katara terkejut melihat kedatangan kapal negara api yang dipimpin oleh Zuko, yang berniat untuk menangkap Avatar. Get your post now. Awalnya, Sokka ingin menyerahkan Aang kepada Zuko. Namun, Katara bersikeras supaya ia menolong Aang dengan alasan Aang adalah Avatar yang menjadi harapan semua umat manusia. Akhirnya, Sokka pun melindungi Aang dan mengajak Zuko duel one by one. I'm Sokka. Let's settle this between us. Leader to leader. Accept. Namun, Zuko terlalu kuat bagi Sokka. Dan ketika Zuko memerintahkan untuk membakar desa suku air selatan, Aang langsung keluar dan menyerahkan diri kepada Zuko. I'm the one you're looking for. I'll go with you. Just leave him alone. Melihat pengorbanan Aang, Sokka dan Katara pun memutuskan untuk menyelamatkan Aang dengan mengendarai apa, sang bison terbang. It won't be easy to catch them. No. You could go another way. No way you're getting me on that. Aang pun dipenjara di dalam kapal dan disambut oleh Iroh. Dan dengan kekuatannya, Aang berhasil merebut kunci penjara dengan mudahnya. Di tengah pelariannya, ia juga menemukan buku tentang avatar terdahulu milik Pangeran Zuko dan membawanya kabur dari kapal tersebut. Aang pun mendapat serangan bertubi-tubi, namun Sokka dan Katara tiba tepat waktu dan langsung menyelamatkannya. You guys came for me. Thank you. Tapi mereka tidak kembali ke desa air selatan, melainkan mereka menuju ke desa tempat masa kecil Aang. Di sana, Aang pun menjadi sedih melihat kondisi desanya yang hancur, ditambah ketika ia melihat jasad gurunya. In kind, in generous, but you're not just anyone, Aang. Imagine a better person to have been given. Always be my friend. Dari kejadian ini, Aang bertekad untuk mempelajari semua elemen demi menjalankan tugasnya sebagai seorang avatar dan untuk memenuhi perintah dari gurunya. I'm the avatar.